abon transportnya teh sabaraha? 50.000 teh cukup. Mina, jomlah kita balik jom. Kaki saya dah gatal lah ni. Nak tijak gas. Jom. Nyah. Hati-hati lo nanti kalau kita nyebrang di perapatan. Soalnya kan itu mobilnya dalamnya kedep banget. Nanti kalau diklakson-klakson dari luar, takutnya kita enggak denger. Kalau mobil mewah. Biaya Skoda sekarang tu memang butuh banyak. Tadi je kita orang isi bensin semua, harganya naik lah. Alhamdulillah. Udah siap nih. Kirana mau makan di dalam mobilnya Bung Lati enggak? Soalnya kalau makanannya enggak proper begitu masuk mobil Eropa, makanannya enggak delicious ya, Mitas. Tenang. Sejuk sangat lah. Sayang, jom makan sana. Ya, Ma. Enggak kuat mobil Eropa. Enggak biasa deh, Kak Mina. Kita pernah kan? Pokoknya jangan ya. Aku tuh enggak mau kita berantem lagi kayak kemarin, oke? Iya, Lili juga enggak mau. Lili takut. Kamu takut apa? Kamu masih takut kehilangan aku ya? Ih, GR. Kamu kali yang takut kehilangan aku. Siti, yuk. Ya kalau kamu takut kehilangan aku, nikahin aku aja. Ya kan? Kamu tuh kapan mau nikahin aku? Sakit banget perut aku. Itu tadi toilet rame gak sih? Kayaknya sepi ya kali ya? Aku ke toilet dulu bentar ya. Kamu tunggu sebentar. Muak. Toilet kan di sana, bukan ke sana. Iya di sana ya. Bentar ya. Ya enggak lama lah. Begitu barangnya laku, langsung saya bagi. Kalau Pak Umar ikut terlibat, nanti pasti dapat komisi. Oh gitu? Boleh. Ya, namanya juga usaha ya. Kita kan butuh transportasi. Angkot? Bukan, maksudnya itu loh. Buat saya riwa-riwa kemana-mana itu kan butuh kendaraan, Pak. Oh, iya. Kan masa jalankan. Iya. Nah, kan? Kalau bisa, untuk meyakinkan pembeli, kita sewa tempat untuk transaksi. Di tempat yang mewah. Entertain gitu loh. Artis? Bukan, itu loh buat kita ketemu kalau ya budaya kan kita kan begitu. Pasti atuh ketemu pejabat-pejabatmu ya. Boleh, saya mau lah. Kalau memang nanti Pak Umar mau membiayain semuanya, saya anggap Pak Umar investasi. Begitu nanti barangnya laku, saya kasih 10% dari hasil penjualan. Itu berapa? 3 miliar. Iya, Bu. Itu kalau lakunya 30 miliar. Kalau lakunya lebih, kita dapat lebihan juga. Ya, boleh. Nah, perlu uang transportnya teh sabaraha? 50.000 teh cukup. Mina, jomlah kita balik jom. Kaki saya dah gatal lah ni. Nak tijak gas. Jom. Hati-hati lo nanti kalau kita nyebrang di perapatan. Soalnya kan itu mobilnya dalamnya kedep banget. Nanti kalau diklakson-klakson dari luar, takutnya kita enggak denger. Kalau mobil mewah. Betul tuh, Mina. Nanti saya hati-hati ya. Saya duluan ya. Nak balik dengan kereta mewah kita. Dadah. Brum-brum. Akhirnya pergi juga. Kalau bisa nih, aku pilih pingsan aja tadi. Aduh, Bel. Baru bunyi tuh, Bel. Gak dari tadi lo bunyi lo. Salah gue. Ini 50 juta. Cukup ya? Ya, gimana ya? Saya coba usahakan irit-irit buat seminggu. Buat seminggu? Ya iyalah Pak Umar. Nanti kalau dalam seminggu belum ketemu orang yang cocok, ya saya kesini lagi ketemu sama Pak Umar. Oh, gitu ya? Udah, Pak Umar tenang aja. Ini mah gak seberapa kalau dibanding dengan hasil penjualannya itu jauh kemana-mana. Nah, bila perlu
Nanti saya tambahin lagi. Iya, iya, iya. Pokoknya besok siang tuh cerah. Iya, iya, iya. Oke ya? Iya, iya. Iya. Sukses. Permisi. Iya. Besok siang cerah. Ya siang mau cerah tuh. Bek, thank you ya. Iya, Bel, aman. Hati-hati. Gua langsung ya. Ya, bye. Dadah. Dadah, Kirana. Dadah. Ma, aku langsung mau ganti baju ya, Ma. Mau main lagi? Iya, ya, tapi Kirana. Siapa? Bang Roy. Udah pulang? Barusan aja, Bang. Oh iya. Bibir masa mana? Udah kan? Udah dong. Bentar. Bentar. Bentar, Bang. Waduh. Waduh, kenapa? Waduh, tadi Isabel kayaknya lupa. Kayaknya masih di kamar Isabel, Bang. Ini Isabel mau ngambil dulu ya. Ke dalam ya, Bang. Bentar ya. Ambil dulu ya, Bang. Aduh, dimana sih? Jangan hilang. Aduh. Sini. Iya, nggak apa-apa kok. Lagian kan nanti kalau kita ketahuan malah diomelin. Kan kalau sini tuh lebih deket, ya kan? Begini nih emang resikonya backstreet. Nah, kalau kita nggak mau backstreet, kita nikah aja tuh. Ya kan? Jadi nggak perlu backstreet. Nikah. Handphone aku mana ya? Bentar. Kayaknya ketinggalan di kampus deh. Ketinggalan di bangku itu pasti. Bentar ya. Handphone cariin. Oh, kok hilang sih? Geng, gak ada. Gue cari tas gue gak ada juga, di mobil udah gak ada. Gue acak-acak tas gue gak ada juga. Kamu yakin kamu udah upek-upek itu isi tas kamu? Ya udah. Hey guys, tapi kok aku gak inget ya? Tadi tuh Isabel udah masukin ke dalam tas lagi, apa belum? Lu sih pada ribet upload begini nih jadinya deh. Ribet banget sih. Oh iya, sampai sekarang juga aku belum bisa upload. Gimana sih caranya ya? Ini apa yang mau diupload, apa yang mau dijual, barangnya hilang, nggak ada. Oh iya benar. Gigi, apa jangan-jangan gue taruh di tempat nongkrong kita di sekolah? Ya. Kayaknya sih. Kir, sudah nih mas. Tahu? Coba sini. Kita mainin yuk. Mainin gimana? Buat lempar-lemparan. Gimana? Setuju gak? Jangan. Mendingan kita main jaga benteng aja. Kan seru tuh. Boleh tuh. Boleh. Yang jaga pakai pini tuh. Setuju gak? Setuju! Boy! Girl! Yeay! Aduh. Dasar anak-anak. Buang sampah tuh bukan pada tempatnya. Kesembarangan. Stop! Jangan bergerak! Angkat tangan! Lu lagi ngapain di sini, ha? Saya tuh lagi buang sampah, Ibu. Geng. Wes lah mas, kalaupun misalnya Mbak Lilis itu ngebet pengen dinikahin,
tapi Mas Samuelnya tuh belum serap. Ya udah, solusinya itu cuma satu. Tinggalin, gitu aja kok repot. Betutut, besengut, buat apa? Ya nggak semudah itu dong, Mbak. Aku tuh cinta sama dia. Aku cinta,